Cuma apa bukan dulu? Plastik 0 je. Dia plastik je. Dia plastik tak ada. 0 is the dia punya nombor Malaysia dia. Sorry bang. Kalau yang 011 dia. Ha. Just plastik. Kita akan datang naik motor insya-Allah. Tapi untuk bulan 3 ni kita tak masuk Singapore. Kita dekat Johor sebab kembara kan. So kalau free saling mungkin ribut kita meet orang JB yang tu sebab last year lah Bombok keluar minggu, so this year every week, week by week, week by week maknanya first week utara, second week selatan, third week pantai timur lah macam tu. So, kalau free abang orang JB kita boleh meet lah. Wow. Boleh tak kena kegoy. Masuk ke channel saya ni penuh balik. Awak oh, channel apa? Muhammad Taufik. Ah nanti mesej bila nanti kat Bobok dia boleh buat epic ada punya profile dia kan. Tadi share pasal meet and greet dia yang 6 Januari. Ah nanti bagi kat tu. Itu ada dunia tu channel.
Kenapa tu? Hamzah tak letak. Dia kena 4.5 gitu. Tapi dia orang lebih dia half an hour ni. Kau wakil eh, pandai eh. Paksa naik grab macam mana lah tadi. Grab cepat sikit. But based on the traffic condition, still okay. Kalau within half an hour, still boleh reach. Ini macam kirakan bapak tua yang datang di Singapore, datang Malaysia. Siapa? Yang tu? Yang tu? Macam bapak tua. Kau hotel New York lah. Tak, sebab kau betul kan, kalau sini diorang dah tak ada stiker, kan diorang buat nombor stiker baru kan. Dan kalau deal dia dengan Bob, sebab sekarang saya pun selalu balik, selalu pergi KL. Kadang-kadang boleh kirim ke apa kan, kalau diorang nak kirim kan. Diorang bagi saya, jadi siapa jual beli kat saya. Dia nak buat macam itu. Business-business lah tadi kan. Baju ke satu. Satu lagi diorang nak macam dia tengah cari orang juga. Dia tu je. Kalau dia orang tengah cari orang dia banyak. Dia tengah cari orang sebab orang Singapura dan semua kan. Tolong-tolong dia orang jual kan. Pengembangan bisnes tu. Itu dia ada, dia ada cakap dia tengah cari orang. Tu rasa kalau dia selalu datang KL kan. Jumpa dia orang buat bisnes turun sini. Dapat komisen berapa persen pun jadi kan. Ha, itulah sebab kita nak tolong dia dari kita nak kembangkan ini je. Bisnes dia. Yang ni, ini berapa? Ini satu je. Satu je. Satu je. Ni kirakan untuk beginner lah. Dia kena pakai aplikasi dia. Dia ada aplikasi tapi dia punya kamera aplikasi dia tak berapa clear sangat. Dia pakai kamera yang biasanya. Dan ni ada dua kamera. Dua kamera? Ada. Dia pegang dia, dia pusing pelan-pelan dia. Nanti dia pusing. Senang juga. Ni buat kedua kahwin ni boleh memang. Dia kalau dia gerak kan, dia tak tu tau. Dia goyang-goyang apa semua kan, macam vibrate. Dia stay dia. Benda ni dia goyang, yang ni dia stay. Dia macam balancer kan. Dia balancer. Ni pemberat dia. Sebab kalau lebih daripada 6 inci, handphone 6 inci, dia akan, benda ni akan, dia nak kena pakai pemberat ni. Ni daripada channel mana ni? Muhammad Taufik. Tahan bateri kau ni, oh kau pasal power bank lah. Dia tahan 2-3 jam je? 3 jam je lah. Tapi benda ni jangan jatuh, aku malas nak bawa. Itu yang DJ Omo pakai? Tak pakai, malas. Lah. Usah. Dia kena pasang handphone baru dia jadi. Oh, yang pasang handphone tu kan. Pasang kalau tak pakai handphone, dia face detection. So face detection tu nak kena perlahan. Kalau laju sikit, dia dah lost contact. Tak kena blur. Kita pula kena jahit dia kan. Kalau kena pakai yang handphone, dah besar lah jadi. Yang jangan tanya apa harga lagi dia. Alamak dah kena marah. Saya nak cakap kalau dolar 3 ni ke 24 ke? Ya 24 lah ya. Alamak saya punya accountant 24. Kalau ringgit 20, 30 lah. Boleh tak saya? Macam mana bang? Ini memang setnya yang full logo. Tapi dia ada satu tadi yang untuk Singapore punya kita bawa. Dah habis.
Sebab buat pun tak berapa banyak kan. Tak apa pasal kita pun tak tahu tahu macam mana segan lah. Dah berapa banyak air yang pisang lah. Kau tak tahu kan, kau pun kena senang. Tak ada. Tak lagi satu kaki sini kan. Air sikit kan. Senyum. Senyum. Macam mana aku buat kerja tu kan. Makan apa saya. Dan kau lain tu. Tu abang ambil yang mana? Okey. Jadi kalau compare saya BT dengan saya Pirelli, saya BT ni dia lagi lama panas tau. Saya Pirelli ni dia cepat time dulu kan. Hari tu balik saya memang favorite BT ni. Jenis apa ni? Hah? Jenis? Jenis apa ni?
Jadi nanti pergi dekat tembok FB, dia punya dia kan ada boleh, dia boleh share video kan. Dia share my video dekat tu, ada my channel is Muhammad Taufik. Ha. Pasal masa tu dia meet and greet dekat Petona tu. 6 Januari tu. Ha, cool. Pasal dia orang banyak komen tanya tengok ah. Dia nak full video of me and greet. Kebetulan I have right. So let's upload lah. So I just said you can pull to my channel lah. Channel lah. Ha, then daripada 80 view dah 2003 lah. Dia panjat tau. So bob share lah. Dia share share dia punya my video kan. Dia tiba dari terpanjat refresh balik dah 2000 lebih. Cepat eh. Cepat lah. Terus tiba daripada subscriber dia 13 dah 23. Dah makin naik. Pelan-pelan. Alah pelan-pelan saja lah, suka. 100 je. Satu. Dollar. This one is like macam untuk beginner. There's more expensive like 300 plus yeah, 300 lebih atau dia lebih mahal, dia kan more function, banyak function. Ini untuk beginner je. Festival eh. Tapi but dia kata more than 6 inch of phone you have to wear the pemberat je. Dia punya berat je. Jadi kalau below 6 inch like, no need to wear. Nova 3 lah. Huawei. Sama size je. Ni kecil sikit. Kecil sikit so Tony tak payah pakai. Dia buka je. Buka lah dia screw. Sekarang ni memang fenomena. Ada bisnes, ada apa. Alah, itu macam orang ada. Orang ada kita boleh join as community. Yang mana main kereta pun akan ada wasio juga. Masa dia tahu komuniti yang paling besar. Saya dah habis dah 50,000 Kalaunya motor besar ni diorang nak kasi kelainan. Ha. Dia dah pakai Arwan, malah aku pakai Arwan, aku pakai Rabbit lah. Ha. Bang, Ali buat apa Ali? Ha? Ali tu nak buat apa? Ali project nak lagi tapi harga barang dia ha. Harga blok dia RM10,000. Weh, ringgit 883 convert RM1,200. Gila. RM10,000. Tak ada lah nak buat sikitlah. Ha, kata dah setahun ni betul ke? Baru hidup balik kan? Baru hidup balik dah pun setahun tak servis eh? 2 tahun. 2 tahun? Masalahnya tak tanya boleh simpan. Dua tahun yang nyawa dia. Saya ni siapa? Saya minat sokong. Ada rasa macam nak buat. Itu yang amat rojak tu kan, 3 roda tu. Kita buat layan. Tengok benda ni. Rojak Din Soya kat sebelah ni. Kita minat motor, tak kisah motor apa. Yang ni yang pakai bagger, street light, semua CBO sini. Yang pakai biasa-biasa punya poster ke sana. Benda ni bukan kereta motor kecil,
memang pasal dia apa memang ada orang makan apa itu semua bagi saya itu macam PBB tau. Sini mana ada perang, sini mana ada keganasan. Hakikatnya memang betul sana Malaysia, kita naik motor kan, naik motor katalah kita dah dengar kan, apa pun kata jalan sini motor kan, tin kan kita tak nak body terus tau. Kalau depan tu abang spend tak tegur awak pun tak ada datang salah pun, jadi atas motor motor saya 200 sudah berhenti depan tu, padahal jarak tak jauh pun datang salah. So benda tu dah cakap saya minta maaf kan, boleh dapat sesuatu. So kita pakai kita tak tambah ah, dah pukul apa nak kerja kita api ni? Tapi sekarang Arwan pun dah sini dah habis. Kalau ada new lah, harga mesti mahal lah. Sekarang dapat duit balik reimburse mana? Banyak lah. Ni pasal reimburse masih ada. Harga banyak lah, harga tinggi lah. Singgahlah kalau beli, ha, boleh lah tengok motor-motor retro kan. Singapura ada tapi orang hari tu kan buat dekat JB. Buat dekat area sana kot. Ha, first gathering from Singapore team. Dia buat di sana betul. Kita ada sana. Try untuk buat. Tapi diorang pun bagus. Diorang datang. 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 Diorang datang
Kalau campur lah, si ada lain ada. Kalau ada ada dalam 5-6 orang lah kan. Yang besar pun ada. Yang Vespa tu kan sistem ni. Dari Singapore pun. Dari Danu. Macam lah. Bawah. Belum. Bukan. Dalam. Kita boleh sampai dalam 14 jam pun sebab kita boleh motor rosak. Oh, sudah tu marah ya belajar. Tu tiket 24 jam pun marah ya. Jauh. Jauh bang kalau small bike memang akan rasa jauh. Bike nama. Dari orang aku ada di kadang Zora kadang buat wife tu saya ingat di fight no problem lah kan hasil saya bawa Western dia komen-komen pun datang ramai macam benda baru kalau di bulu aku beli duk pun cuba try ni kalau saya kata lagi okay lah borang aku Oh, situ sempat cash. Lebih baik.